Nah, halo lagi Science Seekers. Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. PPKM darurat ini saya ramalkan masih akan lama. Kalau masih terus seperti ini, akankah Lesti dan Rizky Billar bersatu dalam pelaminan? Ataukah mereka ini harus menunda hari bahagia mereka dan akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari? Oke? Dan inilah tujuannya, ada time code adalah agar tidak dipotong-potong lagi dan saya difitnah sehingga saya akan, ini kayaknya para pengawal halalnya Lesti dan Rizky Billar ini lebih-lebih daripada mungkin kalau saya bilang arminya BTS ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang salah itu langsung dikejar, dan saya mohon maaf dulu. Izin, saya akan bacakan dan kita akan lihat kira-kira akan seperti apa PPKM darurat ini menghalangi atau enggak. Dan banyak sekali bahasan yang sudah muncul, tetapi enggak semuanya akan mengupas kedepannya seperti apa, karena hanya kartu saya yang akan bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dan apa dampaknya terhadap rencana pernikahan mereka. Yang pertama, kalau saya lihat di sini, akadnya masih akan terus, akadnya akan tetap terjadi, tapi resepsinya ditunda. Dan kalau kita lihat lagi di sini, kenapa? Karena kalau saya pikir, kalau sampai akad ini ditunda, awali nggak sih? Dan kalau saya pikir, untuk keluarga yang masih kolot dengan budaya Indonesia, ini sesuatu yang kalau saya boleh sarankan, jangan ditunda deh. Akad ini adalah niat baik. Niat baik sebaiknya jangan ditunda. Apapun kondisinya, setidak sempurna apapun, lakukan. Dan ini yang diharapkan oleh semua orang di seluruh Indonesia. Ini yang saya harapkan juga. Akad dulu, nikahnya bisa nanti. Tapi mereka kan sudah kontrak sama TV. Apa yang akan terjadi? Nah, ini sesuatu yang penting di sini. Kita akan langsung lihat. Kita langsung lihat deh kira-kira akan seperti apa. Yang pasti kalau resepsi di bulan Juli, ini nei-nei-nei, tidak akan pernah terjadi. Karena PPKM ini akan diperpanjang. Dan kalaupun iya, akan sayang gitu loh. Ngapain kita paksain melakukan sesuatu yang malah akan banyak menimbulkan mudarat kalau dilakukan di bulan Juli loh ya. Jangan dipotong lagi. Kalau saya pikir ini adalah sesuatu yang nggak, jangan dipaksain lah, mendingan akadnya dulu aja. Yuk, gak apa-apa, tetap diliput, tapi akad ini harus sakral dan tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa, siapa tahu, karena akadnya Lesti dan Rizky Billar, pandemi ini akan mereda. Ini yang saya harapkan untuk terjadi. Dan berikutnya yang saya lihat, ada The Wheel of Fortune. Kalau seandainya bilang di bulan Juli, kira-kira Agustus akan seperti apa? Agustus sebenarnya akan lebih baik. Kondisinya akan jauh lebih baik dibandingkan sekarang, di mana Jakarta ini hampir 40.000 atau sudah ya. Kasus, bukan Jakarta, Indonesia 40.000 kasus per hari dan disumbang terbanyak di Jakarta. Dan kalau saya pikir Agustus nanti ini akan meredah. Kecuali kalau nanti Idul Adha nggak meledak lagi ya. Makanya yang mau mudik, jangan mudik. Oke, tak boleh ya, nggak boleh mudik ya. Dan kalau di sini saya lihat lagi, lebih kepada kalau ini bisa dilakukan, artinya ini secepatnya setelah terjadinya PPKM langsung ada resepsi. Dan ini menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak artinya Rizky Billar dan Lesti, dan pihak televisi dan semuanya. Sampai jatuh di sini. Oke, yang berikutnya saya lihat di sini, kalau seandainya nggak di bulan Agustus, September itu seperti apa? Nah, kalau September yang saya lihat, ini malah sesuatu yang nggak baik. Ini nggak akan ditimbulkan ketakutan. Kenapa? Jadi begini. Kepercayaan orang Indonesia yang didasari oleh kepercayaan Muslim, ada namanya bulan Islam. Nah, bulan Islam itu setelah tahun Hijriah itu ganti tahun. Nah, ini ada namanya itu bulan yang pertama, bulan Muharram. Muharram ini bulan pertama. Terus kemudian ada namanya kedua, bulan Safar. Nah, bulan Safar itu masuk di bulan September ini tadi. Dan kalau ternyata melakukan di bulan itu, jadi ada kepercayaan kalau orang-orang yang menikah di bulan Safar ini, keberuntungannya akan berkurang dan mereka ini akan hidup miskin sepanjang umur mereka. Yang mana ini sebenarnya nggak benar, tapi karena adat dipercaya oleh banyak orang, takutnya nanti malah kejadian. Jadi kalau saya pikir, hindari di bulan September deh. Dan mereka pun juga tahu tentang ini dan nggak akan melakukan ini tadi. Sehingga, kalau nggak di bulan Agustus, di Muharram ini tadi, di mana Muharram ini adalah bulan awal, dan kalau Safar itu artinya kosong. Karena dulu sekali itu, sebelum Islam masuk, bulan kedua ini adalah bulan di mana orang-orang Arab ini merantau atau mereka itu pergi perang. Jadi rumah itu ditinggalkan dalam keadaan kosong. Maka daripada itu ada kebudayaan seperti itu tadi. Yang mana sebenarnya setelah Islam itu masuk, Tuhan melalui kitab sucinya ini tidak pernah memberitahukan bahwa bulan apa yang baik. Semuanya baik, tetapi akhirnya kita akan mencari-cari tahu nih. Dan kalau ternyata setelah itu, saya pikir ya tetap itu dari bulan Oktober ke November ini bulan yang sebenarnya paling baik.
Karena kalau di Islam ini namanya bulan Rabiul Awal, menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah waktu itu. Dan kalau ini terjadi, sebenarnya ini adalah suatu pertanda yang nggak mengalahkan ya, tapi maksud saya kalau Juli ini nggak berhasil, karena Juli ini kan ketemunya Leslar nih. Kalau ini tidak berhasil, ya ramalan saya waktu itu kan kalau nggak Juli November, tapi kalau ini kayaknya kelamaan. Jadi kalau saya pikir sih lakukan di Juli dan Agustus, seharusnya ini akan baik-baik saja. Dan kalaupun ini terjadi, saya yakinkan sekali lagi, utamakan akadnya. Please, yang penting mereka ini resmi, mereka berdua. Jangan ditunda lagi, karena ini adalah sesuatu yang dinantikan, dan niat baik itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya. Dan harapannya di sini, ini akan membawa kebaikan lagi ke belakang ya. Resepsi ini akan lebih meriah, banyak hal yang akan lebih positif, dan saya pikir ini akan menimbulkan satu keharmonisan juga ke rumah tangga mereka ke depannya. Kalau dilihat di sini, memang akhirnya pihak TV ini harus mereschedule semuanya, tapi harapannya pihak TV di sini ikut membantu, ikut mensponsori dan ikut mendukung seperti sedia kala, dan jangan terjadi satu perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat ini saya ramalkan juga akan muncul, walaupun tidak akan bisa dikonsumsi secara umum, tapi nantinya akhirnya Rizky Billar dan Lesti ini harus mengambil satu langkah yang akan mereka tegaskan, dan ini dilakukan demi, karena itu tadi, hal yang baik harus didulukan. Dan saya pikir kalian semua pun menyetujui kalau ini dilakukan secepatnya, tidak usah ditunda-tunda lagi. Tapi kalau sekarang ya seharusnya ditunda, karena Juli ini amat sangat tinggi penularan COVID-19 yang terjadi di seluruh Indonesia. Harapannya ini juga menjadi sebuah hal yang kita sadari. Apapun yang kalian ingin lakukan, pernikahan apapun, sebaiknya ditunda. Kalaupun ternyata ini harus dilakukan, ya lakukan dengan sangat-sangat aman. Hari ini juga kita menerima sebuah kabar bahwa tempat ibadah tidak jadi ditutup. Artinya, ya siapa tahu ini mungkin menuju ke sesuatu yang positif dan dibuka lagi untuk sedia kala seperti biasanya. Tapi, kalau memang ini terjadi, saya pikir cepetinlah. Karena kalau ini cepat terjadi, coba kalian semua pasti akan setuju kalau ternyata ini akan meningkatkan imun-imun orang-orang di seluruh Indonesia. Vitamin-vitamin C ini akan muncul dan membuat semua orang ini kayaknya akan, ya semoga saja, kebal sama COVID gara-gara mereka ini menikah dan happy, dan berharap mereka pun juga ikut happy. Dan happy itu menular loh, lebih menular dibandingkan penyakit. Dan harapannya ini semua akan menjadi satu hal yang seperti yang saya bilang, kalau mereka berdua ini bareng, siapa tahu COVID ini akan sirna dari Nusantara kita yang tercinta. Balik lagi, ini semuanya ramalan, kita ambil positifnya, kita doakan semua yang positif, dan yang negatif tuh jangan difikirkan. Bahkan lebih baik kita semua mendoakan yang terbaik untuk kita semua, untuk Rizky Billar dan Lesti, dan apapun yang terbaik untuk kalian juga, terhindar dari penyakit dan juga semua kesehatan untuk keluarga kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.